Think win-win atau berpikir menang-menang adalah habit berpikir seseorang yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Bukan saya atau kami, tapi sama-sama. Namun, ada 3 sikap yang perlu diketahui juga. Lose win atau kalah menang, di mana seseorang mengalah terhadap yang lain agar yang lain dapatkan kemenangan. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Ki. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah, baik. Bisa pinjam motor sebentar? Bisa, tapi mau kemana? Ya, ke rumah teman ya. Oke lah, Ki, tapi cepat ya, nanti aku mau pergi ke kampus juga. Siap, terima kasih. Pinjam kunci ya. 20 minutes later. Hours later. Mana lah Rizkinya? Dia mau telat pula lagi, Ang. Lose-lose atau kalah-kalah yang menyatakan bahwa apabila aku harus jatuh, kamu juga harus jatuh. Aduh, uang udah gak ada lagi. Kiriman belum datang pula. Mana nih? Deh, dompet kering pula nih ya. Mana lah nih. Aku lu napa, Andre? Aku duluan lah, wey. Aku lu? Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Wey, ada lu. Aku duluan. Wey, aku duluan lah. Aku lu? Aku duluan. Apa nih? Apa nih? Ada apa nih? Ini mas, aku duluan jumpa duit ini. Terus jangan aku ngaku. Mana pula, aku yang nampak duluan duit ini. Intinya, uang ini kan gak tahu siapa yang punya. Lebih baik kita infakkan aja ke masjid. Win-lose atau menang-kalah, dimana sikap kita memanfaatkan orang lain untuk kemenangan kita sendiri. Oke. Nah, ya, Mi. Pinjam laptop sama buku. Untuk apa sama lo? Untuk buat tugas. Nanti gue buatkan tugas untuk kau juga. Yaudah. Pakai lagi ya. Oke. Makasih, Ki. Oke. One week later. Hey, Fik. Hey, Fik, tugas apa yang kemarin mana? Tugas yang mana, Gi? Tugas yang gue punya laptop sama bukunya. Oh, tugas itu. Tak sempat aku punya kau, Gi. Lah, kan datangnya besok. Sorry ya, Gi. Sorry ya. Alah, gimana nih? Win-win atau menang-menang adalah habit bagi orang yang efektif, di mana keyakinan semua orang bisa menang. Duh, ke mana nanti nih? Ada uang yuk? Itulah, nak ada wadah pula duit. Nah, mana kita buka nih ya? Tahu juga nih. Eh, ngapain, Dre? Yuk, kok bingung aja nampak ya? Ini, gak tahu mau buka puasa di mana. Tak ada pula kami duit. Aku ada duit nih, tapi gak cukup untuk kita semua. Yaudah, gimana kalau kita buka di abu dada aja? Ide bagus juga tuh. Later. Ya, 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 ya